Kita telah pun dapat melantik seorang timbalan speaker dan juga diterima untuk memilih seorang ahli Dewan Negara peringkat negeri, telah diluluskan dengan majoriti. Dan petang ini, sebentar hari tadi, kita baru saja dapat meluluskan rang undang-undang satu agreement untuk membina Perubahan Negeri Melaka dalam Akta Lompat Parti. Jadi alhamdulillah hari ini sidang Dewan berjalan dengan begitu baik, lancar, tertib dan mengikut aturan-aturan yang amat saya banggakan. Dan perbahasan juga kali ini menunjukkan kebatangan dan corak perbahasan yang begitu ilmiah di antara ahli-ahli Dewan Undangan Negeri.